Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau sholat, Tad? Iya. Mana-mana? Ya. Sebentar ya. Sebentar. Preparation. Supaya khusyuk aja. Tadaa. Ini gimana sholatnya ini? Ini. Ya, saya tuh biar khusyuk aja, ini suka nyamuk, suka mengganggu. Bang, ini teh apa-apa nih, kayak mau perang begini. Biar gak ada nyamuk, Ustaz. Gak ada nyamuk? Iya, jadi saya sholatnya khusyuk. Kalau saya lagi sholat suka... Ini juga gak ada nyamuk di sini, mah. Ini, sholatnya di mana banyak nyamuk? Ini mah menjaga aja. Oh, supaya. Menjaga. Saya kalau di rumah saya banyak nyamuk. Ayo. Apa? Ini teh ada apa sebetulnya sampai begini banyak nyamuk segala macam. Emang kalau sholat, Mang Saswi suka pakai begini nyamuk begitu? Iya, saya takut nggak khusyuk aja. Saya terganggu oleh ya itu. Kadang-kadang di rumah sholat tuh suka ada laler. Jadi saya nggak gimana gitu sholatnya terganggu gitulah. Mang Saswi, ayah-ayah wae Mang Saswi. Jadi gimana ini? Gini Mang, udah buka dulu ini. Ini gini Mang, persiapan padahal jadi, udah mateng ini. Udah mateng ya? Iya. Kalau sholat itu ya, bergerak sesekali itu tidak masalah. Oh, gitu. Iya, jadi kalau misalnya lagi sholat, kemudian ada nyamuk gitu ya, kita diem, kemudian dia mendekat nyamuknya begini, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, gak akan jadi batal gitu yang saya sholat. Yang membatalkan sholat itu, melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Gitu, misalnya kita gini, Allah Akbar, lagi begini tiba-tiba, duh, pegel-pegel gitu. Itu nggak boleh. Begitu ya? Iya. Terus kalau kita lagi sholat, kita lupa nih, handphone nyalain, tiba-tiba nyala. Apa kita matiin dulu atau itu batal nggak sholatnya? Enggak, matiin dulu silent gitu. Tapi jangan kemudian dilihat, WhatsApp, balas dulu. Ah, itu baru. Takut jawab, itu lumayan. Itu kalau misalkan ada teleponnya, aduh ada pekerjaan. Masa lagi gini tiba-tiba, ya nanti dia nggak bisa. Enggak, tetapi matikan dulu, supaya tidak mengganggu yang lain dan mengganggu diri sendiri, itu boleh. Lanjut sholat nggak apa-apa ya? Lanjut sholat, insya Allah. Bahkan ya kalau kita lihat di dalam sholat, kalau misalnya ada anak kecil nih, biasanya kan pengen digendong nih sholat. Iya, iya. Kita sholat boleh sambil digendong. Nah itu saya pernah lihat itu, yang kayak gitu. Iya. Jadi pas saya lagi sholat gitu, tiba-tiba itu anak nangis, terus sama ibunya digendong. Si ibunya sholat anteng gue terus. Itu boleh itu? Boleh. Jadi gini, digendong ketika lagi sholat nih ya, kemudian lagi ruku, masih digendong. Ketika mau sujud, simpen dulu sujud. Itu gendongnya boleh. Ini karena apa? Karena dicontohkan. Rasulullah juga ketika sholat pada saat dahulu itu, cucunya Rasul ini ketika Rasul sholat ingin digendong oleh beliau. Ya. Nah, jadi intinya sebetulnya beberapa gerakan di dalam sholat itu, jika seandainya diperlukan ada gerakan di luar sholat itu masih ditolerir lah. Ya. Tapi gerakan-gerakan yang sedikit saja tetapi tidak diperlukan itu tidak boleh begitu. Ya, misalnya kayak tadi ini, waduh sambil pegel-pegel gitu, ini kan tidak diperlukan. Gerak kaki suka gitu, keretak. Kretek. Nah, itu tuh tidak perlu, nggak usah gitu. Apalagi kalau saya Allahu Akbar, sambil nguap, sambil. Kan itu tidak khusyuk nantinya. Nah, satu lagi, kalau kita lagi sholat, ya, bahkan di dalam sebuah gerakan sholat itu, contohnya ketika kita sholat, tiba-tiba ada orang yang kemudian mau masuk. Di luar itu misalnya assalamualaikum, kotok-kotok, totok-totok, assalamualaikum. Nah, jika masih bisa terdengar, kita mengeraskan, Allahu Akbar. Nah, supaya orang di luar itu dengar, oh ini lagi sholat. Oh. Jadi dia menunggu kita, gitu. Suaranya dikencangkan aja, Allahu Akbar. Oh berarti lagi sholat. Nah, tapi ada juga saat-saat misalnya yang darurat, lagi sholat. Anak mau masuk, pintu dikunci, mau masuk ke rumah, gedor-gedor. Kan takut anak kecil mau tidak paham dan lain-lain. Boleh kemudian kita buka dulu, tapi tanpa melakukan hal-hal yang lain. Buka, masuk, balik lagi, teruskan rokaat. Meneruskan? Tidak perlu dari awal lagi, bayangkan. Bisa seperti itu. Tapi jangan kemudian datang, buka,
minum dulu, hei kemana aja ngobrol, wah oh, nah, itu nggak bisa. Ya. Jadi hanya ya, hanya sedikit saja, set, buka, balik lagi, langsung. Itu ya, bisa. Nah itu dalam insyaallah apa namanya, di dalam sholat bisa seperti itu. Tetapi tadi ingat, bahkan sedikit pun sesuatu yang tidak diperlukan tadi, itu bisa membatalkan sholat. Jadi harus harus berhati-hati dalam sholat. Yang penting bagaimana kita khusyuk melakukan sholatnya. Nah seringkali orang itu persiapan sholat itu yang dipersiapkan bukan hanya jasadnya saja, tetapi bagaimana ruhnya juga disiapkan, pikirannya disiapkan untuk sholat. Makanya ada wudu. Wudu kan pengkondisian untuk kita khusyuk dalam sholat. Jadi jangan sampai kita nanti sholat wudu tapi masih berpikirnya yang lain-lain, sampai ketika sholat pun kepikiran terus yang lain-lain. Jadi sholatnya akhirnya lepas, berapa rokaat lupa, bacaan lupa, kan gitu. Itu kira-kira. Berarti ini saya sebenarnya terlalu berlebihan ya? Nah ini terlalu berlebihan. Aduh, padahal saya ini persiapannya udah matang banget ini. Iya, saya tetap bagaimana caranya untuk supaya sholat khusyuk gitu. Jadinya saya, wah kayaknya pakai ini nih, kayaknya man, pakai ini. Niatnya udah bagus, man. Yeah. Tinggal masalahnya proporsional, mama berlebihan ini. Yeah. Ya, nah, ya, kita sholat. Pinggirin dulu. Ini. Sini, 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 sebelah saya, sini. Ah. Ah. Hujan, jemuran saya lupa, belum diangkatin. Oh, kacau nih. Nanti dulu, berdoa dulu, habis sholat mah. Itu jemuran, gimana tuh? Nanti kering, baunya nggak enak, jemuran. Mau hujan kayaknya. Ah, nggak ada gelodo. Ada tadi. Terang begini. Saya kedenger pas lagi gitu. Gluh, bikin saya kaget. Halusinasi kali, emang mah. Atuh, terus gimana tuh sebenarnya? Gini, kalau habis sholat, ada waktu-waktu doa yang makbul, yang mustajab. Waktu-waktu doa itu diijabah sama Allah. Salah satunya setelah sholat. Jadi setelah sholat jangan buru-buru, pak, gitu, jangan. Berdoa dulu. Dan yang paling bagus ya, setelah sholat itu sebetulnya bukan hanya berdoa, tapi kita sedikit muhasabah sedikit. Artinya muhasabah sedikit itu begini. Tadi nih sebelum sholat, ada nggak banyak yang kita lakukan kesalahan? Kalau ada kesalahan, kita mohon sama Allah, ya Allah ampuni kesalahan saya tadi itu. Kalau ada kesalahan terhadap sesama manusia, nanti nih setelah ini, wah kita langsung tuh bilang, telepon, kita datengin, oh maaf ya, tadi saya tuh bicara begini-begini nggak bagus, gugurkan langsung dosa-dosa. Introspeksi gitu. Introspeksi, sebentar aja. Nanti setelah itu, nanti kan ada sholat lagi nih, sholat zuhur, ke sholat asarnya sama seperti itu. Sholat asar ke sholat maghrib sama. Tadi sebelumnya melakukan kesalahan apa kepada Allah dan kepada sesama. Nah, fungsi sholat di situ. Untuk introspeksi, ya, muhasabah, dan juga untuk kita memanjatkan doa-doa. Ini doa-doa yang bagus-bagus ini, Bang. Iya, tapi saya kalau pas berdoa tadi, tiba-tiba saya mikirin jemuran gimana? Nah, itu dia. Jadinya nggak khusyuk doa saya. Betul. Jadi mesti khusyuk. Karenanya, Bang, itu tadi benar jemuran itu, benar petir apa enggak. Kalau memang benar ternyata itu tadi petir gitu ya, ya bisa kita langsung aja, karena misalnya darurat hujan kan, kita bisa langsung angkat dulu jemuran. Tapi kalau tadi mah enggak, kalau enggak masalah, Bang. Jangan kemudian lagi sholat begini tiba-tiba langsung jadi terganggu. Sayang apanya, doa-doanya, waktu-waktunya. Itu sayang. Oh ini saya pengen sekalian nanya ini, Pak Ustaz nih. Kadang-kadang saya juga terganggu sama konsentrasi ini. Kalau kemarin tuh saya sholat id pas Idul Fitri, sholat id, saya lagi sholat gitu. Sebelah saya tuh alasnya tuh kan biasa pakai koran. Ya, koran. Saya jadi melirik iklan di situ, ada iklan lowongan kerja. Makanya saya jadi baca. Iya, saya jadi baca gini, set.
itu gimana ya? Yang disalahin dia yang bawa koran atau saya ya? Saya jadi tertarik gitu. Yang salah siapa ya? Ya. Dua-duanya yang salah. Oh, salah dua-duanya. Yang satu apa? Janganlah kemudian kalau kita pakai alas sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Hmm. Nah, karenanya Rasulullah itu ya tidak menyukai kalau seandainya ada di depannya ketika sholat ada kain yang terlalu bercorak. Itu mengganggu konsentrasi. Kan misalnya kalau ada yang corak-corak gitu kelihatannya nanti kayak seperti gambar apa, ya. Jadi bacaan kemana, pikiran kemana. Imajinasi gitu ya, main. Apalagi tulisan-tulisan seperti koran. Menarik, ada lowongan kerja. Oh, komo. Apalagi nanti kalau ada foto-foto dan lain-lain. Yeah, nah, itu jangan. Jadi kita alasnya itu harus tertutup. Jangan sampai nanti mengganggu, itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat seperti itu, astagfirullah, jangan dibaca. Jangan dibaca, kemudian kita ikuti, jangan. Kita langsung konsentrasi saja, fokus saja. Karena apa? Karena nanti apa yang bacaan sholat maksudnya terganggu dengan bacaan yang kita baca tadi. Misalnya gini, Bang Saswi di belakang nih ya. Nah, jangan ada tulisan-tulisan tuh di belakang sebisa mungkin. T-shirt misalnya kan? Ya, ada tulisan jacket. Misalkan Tigarut gitu kan, misalkan gitu. Kayak yang di pantat truk itu. Oh, iya. Ya. Berdua, ya, satu, tujuan. Tujuan ya, gitu. Itu seperti itu. Nah, gitu. Jangan. Itu mengganggu. Karena apa? Karena yang di belakangnya dia kan terganggu. Allahu Akbar, melihat, oh gambarnya bagus nih, tulisannya apa nih? Gitu. Apalagi kenalan yuk, wah. Itu mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi gitu. Nah, masalah-masalah seperti ini sebetulnya hindarkan. Kenapa? Karena sholat ini kan sebetulnya sholat itu intinya doa. Sholat itu mengingat Allah yang paling besar itu ketika sholat. Iya. Jadi zikir itu, ya, zikrullah ya akbar, zikir yang besar itu ketika kita dalam sholat. Jadi sholat itu mesti khusyuk karena kita mengingat Allah. Gitu. Karenanya kalau kita lihat, inna sholata tanha anil fasa iwan mungkar. Nah, sesungguhnya yang namanya sholat ini mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang buruk, yang keji dan mungkar. Kenapa bisa mencegah? Karena apa? Karena tadi kalau sholatnya kita benar, sholatnya kita berdoa yang benar, kita introspeksi tadi setelah sholat gitu kan. Jadi masa abis sholat terus kemudian orang melakukan hal-hal yang buruk-buruk? Kan dia ketika sholatnya mohon ampunan sama Allah, mohon bimbingan, kan gitu. Nah itu, tetapi di dalam ayat yang lain bilang apa? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Wah, kenapa orang-orang sholat saja masih bisa celaka? Karena dia lalai di dalam sholatnya. Gitu. Jadi kita jangan sampai lalai dalam sholat. Penting sekali. Bang, amalan yang pertama dihisab sama Allah itu adalah sholat. Bahkan menurut para ulama, kalau kamu ingin tahu seseorang, lihat bagaimana cara dia sholat. Oh, kalau sholatnya tertib, di awal waktu, ini pasti orangnya juga sama. Tapi kalau sholatnya terbengkalai dan lain-lain, biasanya orangnya juga buruk. Jadi saya harus belajar khusyuk dan konsentrasi. Nah, khusyuk itu penting sekali agar supaya kita bisa merasa koneksi sama Allah. Berkaitan sama Allah, keterikatan kita sama Allah. Kalau nggak khusyuk kan, maksudnya begini-begini kayak olahraga aja. Iya, gitu, kan? Kadang-kadang ada cepat. Saya juga pernah lihat ada teman saya itu kalau sholat cepat, itu dia ya bacaannya udah kayaknya kayak Gundala Putra Petir gitu, itu diterima nggak sih sebenarnya? Nah, jadi yang namanya sholat itu ya bukan hanya kita menggugurkan kewajiban sholat, tetapi bagaimana sholat itu berdampak kepada kehidupan kita, kan itu yang penting, betul? Jadi sehabis sholat Mang Saswi jadi lebih soleh lagi. Sehabis sholat, Mang Saswi mohon maaf sama orang lain. Sehabis sholat, Mang Saswi kemudian punya target rencana melakukan kebaikan. Karena Mang Saswi coba sekarang kita belajar bagaimana khusyuk. Perlu fokus, perlu konsentrasi. Iya betul, betul. Saya harus khusyuk, fokus, konsentrasi. Konsentrasi. Siap, kalau gitu. Ya. Saya berdoa dulu deh kalau gitu. Ini saya ambil jemuran. Ya udah kalau takut saya. Saya tuh. Ambil saja. Ada geluduk lagi kan? Itu halusinasi di saya mah enggak ada geluduk. Enggak ada. Bentar ya. Biar saya usah aja nanti. Cek aja. Ya. Nanti jangan lupa ya. Ya. Salat apa doa ya? Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We'll be right back.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Assalamualaikum, Tad. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nih ganggu. Apa gimana maksudnya? Ini gimana? Saya tuh kan tadi ke rumah udah beresin tuh, saya latihan untuk konsentrasi, fokus, konsentrasi. Mantap. Ya, harus saya pelajari itu. Nah, ini saya tadi di rumah main ini. Adanya ngantuk. Saya sempat pingsan 2 kali. Gitu. Tiap saya liatin gini. Gitu lagi. Itu konsentrasi malah gagal ini. Terus supaya saya fokus, pandangan saya kerpin lebih kecil. Nah, pakai ini, Tat. Oh. Ini jadi saya enggak bisa ngelihat apa-apa. Ngelihatnya kiri kanan enggak keganggu lah. Udah langsung konsentrasi, fokus ke depan. Fokus itu pakai yang ini ya, kaca pembesar. Iya, karena idenya sih dari kuda ini. Idenya dari kuda supaya kuda berjalan lurus, makanya saya pakai ini. Oh iya. Iya, si kuda itu fokus. Makanya saya ngambil inisiatif, ya itulah, ngambil situ. Kira-kira gimana? Tapi tidak berhasil juga. Subhanallah, Masya Allah. Begini Mang Saswi. Mang Saswi itu, apa namanya, upayanya itu bagus sekali, besar sekali. Niatnya bagus. Terima kasih, Tad. Iya, tapi caranya salah. Masa ini pakai begini atau ini, mah? Ya, buat kayak buat hipnotis. Iya, kayak di, itu kan konsentrasi langsung. Fokus. Gitu langsung, gitu lagi. Malah nggak konsentrasi saya. Kalau sholat, cara fokus, cara konsentrasi bukan dengan begini-begini, Mang Saswi. Ya. Iya, pakai kacamata kuda, pakai lihat pandangan yang lain gitu. Bukan begitu. Gini, khusyuk ya, itu adalah bagaimana sebetulnya kita itu merasa betul-betul connect, terikat, terhubung dengan Allah, merasa kehadiran Allah. Wah, khusyuk sekali. Nah, jadi boleh jadi yang namanya khusyuk itu bukan keningnya, bukan nggak ada suaranya, bukan. Karena kalau di Masjidil Haram, orang-orang semuanya khusyuk, aduh nangis. Padahal di sini ketendang orang, keinjek orang, ini rame suara di mana-mana. Tapi orang bisa khusyuk terus. Kenapa? Karena memang intensitasnya itu benar-benar dia itu connect gitu, terhubung, merasa kehadiran Allah. Nah itu. Nah, bagaimana cara seperti itu? Gini. Pertama adalah tentu yang namanya pikiran kita jangan kemudian melayang-layang. Kalau kita dalam sholat, bagaimana caranya sholat khusyuk? Salah satunya adalah kita paham apa yang kita ucapkan. Kalau kita paham apa yang kita ucapkan, insya Allah khusyuk. Misalnya gini, kita tahu artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mang Saswi tahu tuh artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ketika kita baca, pikiran kita jangan kemana-mana. Pikiran kita langsung ada artinya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tapi di sini harus ada artinya. Jangan kemudian lepas. Lagi, ada artinya di sini. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ayo lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, mau mikir mana? Nggak bisa mikir kemana-mana, betul nggak? Karena ada artinya. Seperti kalau misalnya kita berdoa, Robbi ighfirli warhamni wajburni. Nah, kalau di sini ada artinya, mau mikir kemana? Itu satu. Jadi zikir lisan diikat dengan zikir akal. Nah, dengan zikir lisan tadi diikat oleh akal, masuk dalam zikir qalbu. Itulah wajilat qulubuhum, bergetar qalbu kita. Kalau seandainya kita kemudian bisa seperti itu. Kalau mau ditambah lagi. Ditambah apa? Wazan atau berat pemahamannya. A'udzu itu artinya aku berlindung. Mang, kalau ada anak SD dibully sama anak SMA, ya. Pertama dia minta tolong sama siapa kira-kira? Sama kakaknya. Sama kakaknya. Bisa sama siapa lagi minta tolong? Gurunya. Gurunya. Sama siapa lagi? Teman yang lebih gede. Teman yang lebih gede. Ortunya. Ya. Ah, kenapa pertanyaannya dia minta tolong sama gurunya, sama kakaknya, sama teman yang lebih gede atau sama ortunya? Itu pertanyaannya. Pertama, dia minta tolong sama gurunya.
dia yakin gurunya itu punya kekuasaan itu mah. Jadi dia yakin orang yang punya kekuasaan bisa nyelesain masalahnya, ya kan? Dia minta tolong sama kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya besar. Dia yakin orang yang punya kekuatan bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa dia minta tolong sama orang tuanya? Dia yakin orang yang sayang sama dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kita punya masalah, kita minta berlindung sama siapa tadi? Sama Allah. Allah Akbar, Allah Aziz, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Karim. Tuh. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Jadi kalau kita punya masalah, kita berlindung sama Allah. Nah, dengan pemahaman yang tadi, baca ayat yang barusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Simpan semua masalahnya. Ya Allah, saya punya masalah di rumah nih, saya punya masalah di kantor nih, saya punya banyak hutang nih, Allah, saya punya masalah dengan keluarga, saya punya semua ini masalah simpan dan kita bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah. Wah, baru satu ayat kita khusyuk, betul? Nah kalau doa, kalau sholat, setiap katanya kita seperti itu. Wow, inna sholata tanha anifasa iwa mungkar. Wah, sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dahsyat kan? Masya Allah. Itu, ini maaf nih. Dan kalau misalkan sholat, kita merem boleh gak sih? Supaya konsentrasi aja. Nah, apa harus gini? Nah itu kira-kira gini, kalau merem gini. Kalau sholat, sebetulnya, kalau merem, itu sebetulnya pikiran bisa lebih terganggu itu. Karena cek, merem itu bisa membayangkan semua. Karena kalau sholat itu sebetulnya lihatlah tempat sujud, itu akan lebih bagus. Kalau kita sedang at-tahiyat, lihat ini telunjuk, nah itu lebih fokus. Tapi ada orang-orang juga yang mau merem, ya silahkan saja. Tapi intinya kalau mau lebih fokus sebetulnya, jangan merem, karena kalau merem, waduh, masalah langsung banyak nih. Jadi lebih bagus. Lebih bagus kalau misalnya kita ngelihat. Tetapi kalau misalnya dalam hal-hal yang tadi itu, aduh ya Allah. Nah itu banyak orang punya beberapa cara lah, boleh-boleh saja. Nah, kan bunyi lagi kan? Nah kalau ini memang bunyi. Saya tidak halusinasi ini. Yuk, periksa. Ayo, yuk. Bisa. Pasti bulu dong. Aduh, cuma ada apa nih ya? Beres ini tuh. Waduh, Mas, hampir saya salah pikir ini. Saya pikir guluduk ini. Bang Saswi dari tadi. Iya. Itu nggak konsentrasi disangkanya. Ini apa? Petir. Petir. Makanya tadi pas lagi mau doa, jemuran katanya. Iya. Ini mah kamu penipuan berjamaah ini. Penipuan berjamaah. Ini bukan penipuan. Bukannya. Bukan. Saya salah dengar berarti. Salah dengar. Iya, aduh. Yang salah gitu. Itu mah nggak diampihan ya? Itu jemuran sama saya. Keburu dijahit. Keburu dijahit. Tahu nggak dijahit apa artinya? Apa? Dijahit itu diangkat. Diangkat. Nah ini mau bahasanya kan bahasa Urdu lah ya. Ya udah. Sudah. Ya Tad ya. Sholat dulu. Iya, makasih. Silakan Tad. Terusin lagi. Terima kasih ya Tad ya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ya. Jangan dilempar-lempar aja. Iya. Ini mau dibawa ke mana ini? Sama. Udah jual? Wah, berarti nih. Boleh nih, ada di toko saya tahu ada tempatnya yang buat ngejual mah. Ayo tuh. Wah, asik lumayan nih pemasukan.